Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 12 IPA 1 dan kami dari kelompok 4. Kami di sini akan mengadakan praktik kimia tentang pembuatan es secara sederhana. Pertama-tama kita hancurkan es. Setelah menghancurkan es, masukkan pop es ke dalam plastik. Setelah selesai membungkus pop es, selanjutnya memasukkan garam ke wadah yang berisi es batu. Lalu aduk dengan selanjutnya memasukkan pop es ke dalam wadah. Selanjutnya, tunggu selama 30 menit. Setelah didiamkan selama 30 menit, es pun membeku dan praktikum kami pun berhasil. Tadam!